sekolahku menerbitkan program baru. Dulu jam 7.15, sekarang jam 7. Lebih awal kami harus mengikuti apel. Awalnya banyak siswa yang belum menerima apel karena merasakan seperti upacara setiap hari. Hal itu mendapatkan perlawanan dari siswa. Dan banyak siswa yang terlambat karena terbiasa dengan program lama dan harus mendapatkan hukuman. Hukuman untuk siswa yang terlambat adalah sebagai pemberi kejeraan kepada siswa agar tidak terulang lagi. Datang lebih awal untuk apel setiap hari itu memang berat, tetapi itu adalah cara sekolah untuk mengubah karakter siswa menjadi lebih disiplin. Siswa menjadi datang lebih cepat untuk melaksanakan apel. Siswa juga semakin tertib mengikuti apel, dan siswa yang terlambat pun berkurang, semakin berkurang, dan menjadi tidak ada lagi. Ini semua karena program pendisiplinan dari sekolahku. Terima kasih sekolahku, terima kasih. Masa depanku cerah berkatmu.